Oke, di konten kali ini gue akan bikin konten build Baxia terkuat tersakit 2022 ya guys ya. Dapat satu ambil skill 2 nih baru kita cepat ya kalau misalnya pakai emblem sawi. Pokoknya di akhir video settingannya tuh ada ya emblem sawi. Entar gue kasih tahu. Dapat satu ambil skill 2 jangan skill 1 ya guys ya. Oke. Enak banget serius Baxia ini enak banget, tapi bakal ada perubahan ini sih ya. Karena nanti emblem bakal diubah. Jadi emblem sawi bakal hilang. Gua enggak tahu, pokoknya mungkin gua bakal bikin tutorial lagi mungkin ya. Gua juga ntar bakal ngapalin dulu emblem-emblemnya biar gua bisa ngajarin kalian penjelasan emblemnya. Oke, ini sepatu Tox boot sudah jadi yang ungu ya. Di situ langsung kurset helmet. Sebenarnya sih gua usah langsung kurset helmet, tapi pecahan kurset helmet. Cuman gua lagi pengen kurset helmet aja langsung gua jadiin. Nah ini kayak kita fokus jungle-jungle aja. Cepet no gila, cepet banget cok. Turtle cepet, jungle cepet, parah serius. Kayak OP banget ini hero. Kepake red gua gara-gara GS. Mati sih seharusnya bisa sih. Waduh GS maksa cok. Mana kamu ha? Mana? Mati sih. Sprint dia. Buset, betik sprint. Ini ada lance. Kita paksa war berarti ya. Menang, seharusnya menang sih. Kita ada skill 2 nih. Harus kena semua. Nice. Bisa ini bisa, santai. Bisa enggak ya? Gue bodo amat lah, udah kayak gini. Mati kau. Nice, gila. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Ini ada buff biru lance. Kita ambil aja walaupun kita nggak ada retri ya guys ya. Cepet no gila. Parah ini yang belum paling parah sih. Yang belum nyenggel ini parah banget. Cepet bet woi, cepet bet. Oke sabar, kita habisin aja semua farmingan. Gitu-gitu aja sih. Bahkan kalian yang nggak ngerti, nggak bisa main hyper, kalian coba hyper Baxia tuh tanpa belajar serius dah gampang banget, semudah itu cok. Kalau karena kan masih ada mekaniknya tuh, kalau ini enggak loh, itu cuma skill 2 doang yang penting kena skill 2 nya jangan ke minion tapi ke jungle, ke hero. Nah itu skill 2 nya cooldownnya cepet loh, 1 detik. Ini bisa nih kontes lord sih seharusnya, turtle maksudnya ya, sorry. Mana kamu ke sana? Oke, kita kayak semuanya. Nice. Ngapain kamu balik? Mau KS dia. Songong vale kita mau diincer. Batu lancenya. Vale gua mati, gua incer terus sama gua. Ayang gua itu. Tartel gak sih? Bisa nih sis, bisa jadi dong nih. Nah. Nice. Retrinya kepake. Sabar-sabar derot. Yah, matikan lo. Udah kalau udah digulung Silvano udah pasti mati sih. Sabar. Mau kemana kamu, ha? Mau kemana, ha? Mau bisa apa-apa kamu? Oke, kita pakai aja ininya. Mau kemana? Bete enggak lu. Bete lah. Kini kita ambil dulu, abis itu langsung ke turtle ya. Jangan takut kontes, kita emblem sawi bos. Dia juga emblem sawi sih. Cuman gak apa-apa, jangan takut. Lihat nih, betapa cepatnya nge-turtle. Lajah di zoning, gue sama pake rating lah. Kita pake ratingnya buat di buff orange. Gitu guys, gunakan otak kalian. Kita ambil lagi aja lu. Teki banget untuk Natalia ya. Oke enggak ya? Enggak salah. Ini lagi skill 2 gue, sialan. Ini apa sih? Chris mate. Mampus mati. double kill bisa nih. Mati. Jangan enggak bisa udah. Nice valenya. Oke kita ini dulu.
Sabar-sabar Nata, sabar Nata. Jangan asal masuk. Eh, bisa aja bisa nih Jilong nih. Mau kemana kamu Jilong, ha? 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 Nice, nice, nice. Kita ambil gitu-gitu aja sih, sudah gampang banget cuy main Baxia. Sentuh elek armor ya. Ini elek armor OP ya menurut gue serius. Itu kayak buat damage. Damage pasif buat damage-nya tuh gede serius. Emang sih defense-nya berkurang, enggak ada buat anti kritikalnya, tapi damage-nya makin gede, guys. Itu tuh wajib banget sih. Kalau bisa buat tank ya, kayak tank-tank Baxia atau Karina. Apa sih Chris Buck dia ulti gua? No damage, Dek. Kalau kalian menang, bacetin dia aja biar musuhnya bete. Wih. Kesinian dong jungle. Buset. Oke enggak ya? Pakai enggak ya? Baca deh, baca. Sayang kita simpan aja. Nah ini sudah amat gua gas. Kemana kamu, ha? Anjir dia masih nyimpen ulti dong. Kabur kabur balik balik balik. Jangan maksa ya guys ya. Coba kita ngelot nih untuk pertama kalinya. Gila cepet banget kah? No. Beuh. 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 Gila cuy cepet banget. Berarti kah? Nice. Pakai aja lah, takutnya tiba-tiba ada musuh snipernya Beatrix. Eh di mid ya. Ah mau kemana kamu? Eh bisa bisa songong maaf ya. Iya iya ih batu kena dong. Eh dilanjut dilanjut. Eh mati gua. Nice Nata, nice nice nice. Sabar sabar. Eh bisa dilanjut mati bisa aja. Ini mau kemana dia? Oh ke situ dia. Gak ada waktu untuk recall. Kita pakai aja ultinya biar cepet. Kena gebuk Lord, kena bong. No skill 2 nya gak bisa ke minion ya guys ya. Kudunya banyak. Ini kita bikin guardian helmet. Eh apa sih Jilong? Nice legendary. Jilong crit banget tuh, harus kita incar tuh. Eh bisa langsung end sih seharusnya ya, seharusnya kalau pada all in atas. Nggak tahu juga sih minion pada kumpul woi. Eh cabut cabut, gue bingung ini mau maju apa agak. Sabar sabar, setelah kita sadar kita kagak ada MM woi. Kubur sadar nggak ada MM. Balik 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 balik. Sabar sabar, jangan maksa jangan maksa. Nice Derot, kena baik musuhnya. Batai rata ratain semuanya. Ya Natanya mati. Tapi gak apa-apa kita triple kill ya guys ya. Wih kena shutdown dong. GG banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Eh ini NC bisa sih, seharusnya serius dah. Seharusnya bisa, seharusnya ya. Eh enak juga enak. Eh apaan sih ini bola-bolanya nggak berhenti-berhenti. Eh tower dong, tower aja mau dapat lah gua. Udah tower menang. Oke menang. Jet banget cok, itulah build Baxia terkuat tersakit 2022 ya guys ya. Kalau kalian ada yang kurang kalian komen aja. Oke okay? Emblemnya di akhir video yang jelas legendary 1107 MVP lah sudah jelas. Udah, terima kasih lah. Oke, sekarang lanjut ke emblem Baxia ya guys ya. Emblem Baxia itu dia emblem ini nih, jungle level 40, Mage Killer bisa disebut emblem sawi. Nah, ini settingannya ini sama ini. Untuk battle spell-nya dia retribution dan ini build-nya. Udah, terima kasih sudah menonton video ini.